jatuh apa sih? Jatuh dari motor? Enggak, arah sini. Arah sini. Arah sini. Kenapa, Nang? Eh, maaf nih, ganggu nih. Kenapa, Nok? Nih, saya mau dagang sini, boleh gak? Ini kan yang punya rumah Sule. Gak apa-apalah. Gua mah boleh-boleh aja, cuman kalau Sule kan gua gak tahu. Ya makanya saya minta izin sama abang gitu. Sule aja dulu. Asal lu jangan ngomong-ngomong sama Sule. Enggak, gak bakalan. Dre. Gua sama Sule mah gini banget. Dre. Teman. Dre. Oh, Dre. Temen. Andre, daripada bermasalah mending panggil Sulenya dulu. Tunggu ya, gue izin masuk ke bawah. Gak usah ngomong. Sulenya lagi nyaur. Kok lu tahu? Oh, tahu kan Sule adek gua. Gak perlu gua panggilin. Gak perlu lah, repot ya. Ya udah, lu udah kayak dagang ini biasa. Nawarin kan. Maaf ya, ganggu ya. Maaf ya. No. Kemana sepatunya? Sepatu lu mana satu lagi? Udah laku aja lu. Mau dagang di trotoar udah pada mudik, Bang. Iya, dong, udah mau lebaran 2 hari lagi. Pada pulang gitu. Maaf ya, Bang ya. Apa itu? Lu enggak mudik? Hah? Enggak mudik. Nah, ntar kampungnya aja datang kemari, Bang. Ratu. Kalau mau bikin lapak di sini? Iya, siapa tahu dia beli gitu, Bang. Padahal tinggal ngomong aja nawarin pakai-pakai ditaruh di situ. Ya, kali aja mau itu. Wah, bang, bagus bang, nih. Bang. Yeah. Keren nih. Ya, mainan. Ya, silakan. Wah. Cakep nih. Silakan dipilih, dipilih. Bagus loh. Acak corak Tanjung Kimpul. Bagus nih. Boleh telepon rumah nggak nih? Rak Tanjung Kimpul, acak terak Tanjung Kimpul, duit habis duit kumpul. Ya, silakan dipilih. Siapa yang berani, silakan. Bagus ya barangnya ya. Silakan dipilih. Bagus loh. Ya, buat anak saya nih dari SD belum makan nih. Ayo, Bang. Ngambil di mana barang-barang lu? Ini punya saya semua, oh, ngambil. Ah. Ini kayaknya abis ini harus telepon rumah nih. Kayak abis kemalingan rumah kita. Emang kita dibawa-bawa kayaknya. Kok telepon rumah? Ini barang-barang aku dari SD. Ya ampun. Ini lah mau belajar aku waktu SD. Emang itu punya siapa? Nyolong kali. Nyolong. Tapi yang paling pem ini nih, paling berharga ini. Dapatnya susah ini. Harus lari dulu 42 kilo baru dapat ini. Waduh. Kalau mau belilah jangan banyak mocoblak begitulah kalau beli. Orang enggak. Barang ini susah lagi juga dulu. Hah? Bisa dapat medali pelari. Iya, saya pelari, saya lari dari kenyataan dari dulu. Barang-barang siapa emang ini? Ini barang aku ya, Allah, sepatu aku nih gede kan, gede banget kan, sebaikin. Ya. Nih, ini barang kamu. Salah mulu, tentang gua preman, salahin mulu lu. Wah, ini jelas bermasalah lagi nih. Oh, pas banget. Dia datang nih. Gak usah kagetnya begitu. Gimana? Mau komplain lagi lo sama gua? Mau preman nih. Mang Codet. Iya, Mang Codet. Nu. Makasih ya. Salaman. Tumben lo. Biasanya lo komplain. Kali ini kagak. Agak. Cocok sama saya. Oh, pas banget ya. Makasih banyak udah ditanda tanganin juga. Duh. Apaan ini? Itu punya siapa itu ngaku? Mana deh? Itu punya baju basket. Oh iya. Saya kan dulu Abas juga Abas. Pemain basket. Abas ya, anak basket ya. Eh. Gak bilang. Punya bapak ini. Tuh kan. Ruslan. Dulu pemain Bulls, sekarang di New Bulls, York Knicks. Ya, pindah. Ini kan punya aku. Enggak, saya beli sama dia. Berapa? Udah dibayar belum? 400, Bang. Ada tangannya. Tangannya lagi.
Iya. Makasih buat tangan. Ini buat pakai barang orang lagi jadi begini nih. Ya. Berarti ini yang lu jual barang-barang siapa? Barang-barang siapa? Gua ambil semua tuh. Komplain. Ya, saya menemu ada orang sono. Nih tolong jualin ya, saya jualin. Itu diambil lagi dong. Ya berarti harus diamankan nih berarti. Nama-nama nih. Jangan.